Barat ya orang tuh lebih recycle minded gitu. Kayak sama sesuatu yang dibuang gitu. Kita nggak mau nebang pohon. Nggak mau nebang pohon dan nggak mau produknya juga terlalu berat. Kita suami istri, nikah kurang lebih setahun yang lalu. Ya kita ngerjain stuka berdua. Saya bikin stuka itu pengennya kita nggak mau nebang pohon, dan nggak mau produknya juga terlalu berat gitu. Jadi nggak mau yang orang kebanyakan mikir ngeliat produknya gitu. Akhirnya kita bikin produk yang ringan, yang ramah gitu. Kalau bikin produk ramah tapi bahannya nggak ramah kan nggak ini juga. Akhirnya kita coba pakai ex pallet bekas pengiriman shipping kontainer. Akhirnya kita coba-coba ternyata urat-uratnya menarik gitu, garis-garis kayunya menarik, terus kelihatan lebih bersih juga produknya. Justru nggak ada sih sebenarnya, kita berdua bukan berlatar belakang anak kria kayu gitu. Jadi basic gue malah justru desain grafis gitu, latar belakang pendidikan gue. Terus kalau Sesa gue pendidikannya film sinematografi, jadi jauh banget kalau di gue. Kalau dia mungkin masuknya desain, kalau gue sinematografi. That's why craft yang gue tampilin tuh semua semua ada gambarnya gitu, dari mulai custom slide lamp, foto, flipbook machine. Itu pun itu sebenarnya niatnya video analog, gambar bergerak flipbook machine, terus sama woodcut light box, semua yang baru-baru semua itu ada gambarnya. Karena ya gue melihat pekerjaan gue, maaf ya mas kameramen pekerjaan gue tuh gue nggak punya fisiknya gitu dari karya gue. Oke, misalnya gue bikin film, bikin video, tapi gue nggak punya fisiknya gitu. Itu agak sedih gue, maaf ya mas. Itu mungkin gue ya, karena beda dari pekarya gitu, kayak patung, kayu, itu tuh benar-benar karya tuh bisa dilihat, bisa dipegang gitu, itu fisik. Makanya gue pengen, mungkin nggak ya gambar jauh lebih menarik ya, gambar, video, gambar bergerak bisa terlihat fisiknya gitu. Jadi kalau visi gue di situ untuk bikin craftnya, jadi basicnya di situ. Dan dia nyambungin ke desain, dan akhirnya kita made in belajar YouTube aja ya. Kita bikin kayu-kayu itu sama manfaatin limbah. Karena kan limbah kadang-kadang produk kita tuh sebenarnya juga dari limbah juga ya. Dari inspirasinya dari limbah juga, nggak bener-bener di kepala kita kebayang pengen bikin produk kayak gini jadi kayak gini. Tapi lebih banyak yang ada aja, even semua size-nya produk kita semua itu tergantung dari limbah yang kita dapat gitu. Kenapa ini jadi gini? Karena nemu limbahnya kayak gini. Aplikatif. Kayak gitu.
kita pakai kayu bekas, jadi emang kayak bolongan paku tuh bonus buat lo gitu. Jadi kayak wah dapat bonus nih bolongan paku gitu. Kalau kita biasanya ngakalinnya banyak cara sih sebenarnya. Ada yang ditutup pakai dempul, ada yang di kita susulin, kita masukin kayu baru, terus dipotong, itu bisa juga. Tapi kalau itu cuman tanggung jawab gue ke konsumen sih sebenarnya. Kalau gue pribadi justru emang gue lebih suka yang apa adanya gitu, kayak emang bolong ya udah bolong aja, emang ini kan pakai kayu bekas gitu. Cuman kan emang karena nggak banyak orang punya pemikiran kayak gitu, akhirnya gue finishing gitu, gue rapihin. Tapi tetap gue nggak mau finishing lebih jauh dari yang sekarang stuka gitu. Yang pertama kali bikin nama stuka itu si Mas Abud. Iya, awalnya karena dia art director ya, terus mau nyari barang-barang. Gimana Mas ceritain awalnya? Bikin Mas ya, jadi awalnya bikin stuka karena kebutuhan-kebutuhan yang nggak didapat di pasaran gitu. Jadi kita ngelihat reference dari luar tuh, di sini kan agak susah dulu nyarinya. Jadi untuk kebutuhan set gue, untuk kebutuhan syuting gue, banyakan gue bikin pertama karena biar nggak sama yang lain gitu. Terus juga ya banyak hal lah gitu. Terus akhirnya karena banyak yang tertarik gitu, banyak yang nanyain, akhirnya gue bikin produk, gue kasih nama Stuka. Itu menurut saya sedang mencoba banget untuk seramah mungkin sih dari semua, sebisa kita mengakali semua limbah lah, dari mulai menyambung yang nggak ada ya, mulai moles yang tadinya buruk jadi bagus lagi. Kita juga belajar terus ya untuk jadi seramah mungkin sih, dari pemilihan packagingnya semuanya, kalau bisa semuanya. Malah kita mikir pengen kerdus yang udah di customer kalau nggak dipakai dibalikin lagi itu juga boleh, karena sayang banget juga kan di tangan mereka, kan pasti nggak dipakai juga. Kita udah mulai berpikir untuk boleh mengembalikan packaging kayak gitu-gitu sih. Nah, recycle tuh menurut gue menarik gitu. Jadi daripada apa sih sekarang yang lo lihat nggak ada gitu, bikin ide spektakuler produk yang baru gitu. Kalau menurut gue sih enggak ya, enggak situ Stuka. Stuka tuh lebih suka merecycling sesuatu yang emang udah ada gitu. Jadi emang gue cinta sesuatu gitu, kayak apa, gue cinta satu produk, tapi setiap produk kan pasti punya kekurangan tuh. Nah, Stuka niatnya menyempurnakan kekurangan-kekurangan itu buat gue gitu. Tapi kalau buat orang ternyata masih ada kekurangan lagi, terus ada yang mau nyempurnain lagi, ya gue seneng aja gitu. Pasang dari badan ke apa, ke sininya. Awal-awalnya nggak banyak produknya, cuman tiga varian kalau nggak salah. Tiga varian, terus jalan kurang lebih setahun. Itu gue ketemu Sesa,
kita kolaborasi bikin produk juga. Iya, jadi justru gue tahu Stuka dari Instagram. Jadi gue lebih tahu Stuka dulu baru Mas Abud. Jadi waktu itu gue mau workshop, pengen bikin flipbook machine. Tapi selama ini yang udah gue bikin tuh pakai kardus, karena gue kan sebelumnya bikin kardus-kardus, karya-karya kardus. Terus gue mau naik, mau upgrade pakai bahan yang lebih tahan lama, kayu. Akhirnya kontak directly, ada workshop nggak, ada ini nggak. Terus katanya Mas Abud, oh datang aja. Terus itu tuh jauh dari yang gue pikir Stuka itu kan kayak studio yang besar, ada pekerjanya, ada ini. Ternyata itu semua dibikin sendiri sama Mas Abud. Jadi benar-benar handmade, DIY, terus mikir workshop juga waktu itu kita berdua doang ya. Berdua doang bikin flipbook machine, terus di tengah-tengah keribetannya bikin flipbook itu, kita malah nggak sengaja bikin produk yang sekarang namanya slide lamp itu. Awalnya pas lagi tengah-tengah buat nyokap gue ulang tahun nih, kayaknya apa ya, ngaduin apa ya, pengen bikin gitu, nggak pengen beli. Ya udah akhirnya dari foto, karena kerja gue di OP waktu itu fotografer juga, mikir pengen ada fotonya, pengen ada fungsinya, pengen jadi bisa hiasan juga di rumah. Akhirnya kita bikin deh tuh slide lamp, lampu yang bisa nyala, bisa jadi lampu tidur, lampu hias, tapi juga kalau mati bisa fungsi jadi penghias interior gitu. Wih, pas jadi kita post deh tuh, pas ngasih ke orang tua tuh kita post, ternyata banyak yang suka. Terus semuanya nanya-nanya, ini berapa, ini berapa, ini berapa. Terus akhirnya apa kita jual aja ya? Ya udahlah, jual aja. Terlalu sih kalau gue emang niatnya emang cuman memanfaatkan sesuatu yang emang udah nggak ada, tapi emang memanfaatkan sesuatu yang emang udah nggak kepake. Tapi kalau berpikir sejauh itu sih enggak gitu, mungkin saya karena dia yang lebih concern ke masalah itu gitu, masalah penggunaan barang-barang bekas itu. Dia selalu ngingetin gue kalau jangan memperbanyak sampah, terus yang beli-beli pakai plastik. Gitu-gitu ini, dia yang daily pakai satu plastik. Daily yang selalu ngingetin dia. Jadi emang akhirnya kayak kebangun gitu di Stuka sendiri gitu. Sebenarnya kalau tinggal di Indonesia, Jakarta tuh sebenarnya susah banget untuk concern sama sampah, karena itu tuh branded. Contoh misalnya gue sering banget argumen sama dia soal kalau belanja, gue selalu buat tas sendiri kan. Kalau dia tuh, kita tuh perlu plastik, karena kalau nggak diplastikin, tukang sampah nggak ngambil sampah. Sebel juga kan. Jadi gue pernah nyoba buang sampah di satu tong, nggak diambil, jadi dia cuma ngambil plastik doang. Dan sampahnya tuh nggak dikeruk, nggak diapa gitu. Jadi sebenarnya kita concern, tapi tukang sampahnya nggak concern gitu, jadi kayak capek juga. Jadi solusinya ya mau nggak mau bersikap sekecil-kecilnya yang bisa aja. Kayak tadi kita cek pabrik, limbah pabrik tuh nggak cuma kayu ya sebenarnya, banyak banget. Cuman ya yang sebisa kita aja gitu. Kalau emang kita bisa kayu, ini juga kita agak nekat kan, terutama gue mau full time di Stuka tuh sebelumnya tuh kayak impossible banget, karena dulu siapa sih yang tahu Stuka gitu. Produk kita juga dikit dan belum dibilang pro juga gitu loh kualitasnya waktu itu. Cuman karena gue pernah percaya ya, gue bikin ini bukan karena mau nyari duit atau jualan
lampu sih intinya. Intinya cuma mau, gue mau ngasih lihat the reason gitu. Alasan gue bikin ini tuh karena itu gitu. Karena gue mau memanfaatkan limbah. Emang gue masih kecil gitu ya, masih lingkupnya masih kecil ya yang kita lakukan tuh. Cuman ya intinya gue mau ngebawa alasannya itu supaya ada yang tahu gitu. Ini alasan kenapa gue bikin ini, karena ini handmade dan blablabla. Dan syukurnya semua customer kita ini ya, mendukung ya. Nggak keberatan. Nggak keberatan, karena nggak semua produk kita tuh perfect. Dan dari awal kita udah ngasih tahu gitu, kayak bisa berubah ukuran kapan aja gitu. Karena bahan yang kita temuin belum tentu sama kayak yang ada kita post sebelumnya gitu. Selalu beda-beda, apalagi kayu ya. Jadi keunikannya Blablabla Lamp ini, lampunya, lampu ini sendiri kita buat, kita dedikasiin buat desainer atau ilustrator. Jadi kalau emang punya desain sendiri, ini cuma pakai HPS biasa. Jadi bisa digambar, bisa didesain dulu, di print, menyesuaikan ukuran, terus bisa diganti-ganti juga. Kayak contohnya nih, bisa diganti-ganti sesuai desain lo atau mood lo gitu. Nah, gitu. Tinggal ukurannya menyesuaikan aja. Kita packaging sebelumnya tuh benar-benar nggak pro ya awalnya. Kita benar-benar cuman bungkus sama bubble wrap atau busa gitu biar aman. Terus sisanya kita serahin ke tempat apa jasa shippingnya itu buat bungkus ya. Cuman lama-lama karena kita makin apa ya, pengen makin develop juga. Sama pengen biar aman juga, biar sih aman produknya. Juga produknya, pengen ada stempel merek kita, udah mulai nge-branding. Kita mikir mau pakai kardus, cuman untuk shipment sendiri tuh kalau kita lihat tuh itu limbah sendiri lagi gitu sebenarnya. Itu kayak plastik, ada kardus yang sekali pakai dibuang, itu menurut gue sayang banget. Akhirnya kita cari-cari di, kita dulu dapetnya dari kenalan ada dus bekas gitu, dia emang pengusaha kardus, dia pengumpul kardus. Terus kita mikir, jadi sistemnya itu kardus dibalik. Jadi di kardus kan di luarnya ada mereknya, merek bekas, merek kardus produk sebelumnya, awal. Produk awalnya dibalik. Jadi kan baliknya itu polos. Nah, terus sama kardus yang, jadi itu double, yang ada merek lain sama merek lain ditempel. Jadi satu, jadi selain itu aman buat kita karena double kan, karena kita yang kita jual kan ringkih. Selain jadi aman, itu juga memakai limbah yang ada gitu. Jadi dan mereknya pun juga nggak kelihatan yang sebelumnya. Jadi kalau orang ngelihat itu juga nggak kelihatan kayak bekas gitu. Terus kita ngestempel, ngenyablonnya, sablon mereknya Stuka gitu deh. Kalau gue sendiri sih mengharap ya orang tuh lebih recycle minded gitu, kayak sama sesuatu yang dibuang gitu, semua dibuang. Even karena
sebenarnya nggak tahu ngaruh apa enggak ya. Kalau gue tuh mikir di Stuka ini tuh auranya produktif gitu. Semua yang main kesini harus jadi sesuatu lah gitu. Jadi itu sebenarnya mengurangi konsumtif, karena kan sampah itu kan dari perilaku konsumtif kan sebenarnya awalnya. Selain itu kita lagi mikir, selain kayu itu juga ada kayak bekas semprotan nyamuk, bekas apa lagi? Ya itu pilok. Lagi kita kumpulin kita juga sih, sekarang jadi kap lampu. Tapi masalahnya nggak semua customer kita juga tertarik ya? Gitu, nggak setertarik kita gitu. Mm-mm. Kita waktu bikin tuh exciting banget gitu waktu bikin, tapi ternyata orang-orang tuh nggak se-exciting itu gitu. Tapi kalau tapi kalau kita mikirnya kita berdua nih bikin sesuatu yang emang kita suka aja dulu gitu, nggak usah mikirin orang lain dulu. Jadi kalau emang kita udah suka, kita antusias, harapannya sih dunia juga ikut punya ngebantu. Recycle minded kayak kita ya, setidaknya ya ngasih orang sesuatu yang ini bisa, itu aja sih harapannya. Kalau sampah lo bisa gitu, kurangi konsumtif, coba lebih produktif dan mengurangi konsumtif gitu kali.